Okay, assalamualaikum semua. Di sini kita ada satu TV ya. Satu TV LG. Okey. 49LH540T ya. Yang ni untuk jualan Shopee. Ada satu customer tu dia beli mainboard lah. Jadi sebelum kita hantar sekejap lah. Order daripada Shopee. Sekejap lagi kita tengok kawasan dia. Okey, yang ni customer daripada Kota Samarahan, Sarawak. Oh, jauh juga. Okey, di sini kita ada dia punya set dia. Set yang kita belum jual lagi. Dia punya tikon dah jual dah. Tinggal dia punya power board, dia punya main board, LVDS cable dan dia punya on off button dia. Tinggal yang tu saya rasanya yang ada dengan apa ribbon ke panel. Okey, 49LH540T. Okey, sekarang kita ada LVDS cable, kita ada main board, kita ada power board. Jadi kita ada on off button. Jadi kita nak testing guna mainboard tester. Nanti kita cuba bagi nampak semua sekali ya. Okey. Sekarang kita pastikan yang mana satu untuk adapter yang sesuai untuk dia punya LVDS cable ni. Okey, kita cari dulu yang mana sesuai. Okey, yang ni sesuai ya. Selalunya LG VCC dia belah kiri ya. VCC belah kiri, LG selalunya, Samsung belah kanan. Okey, kita dah masukkan ni. Kita cuba testing, tutup lampu dulu. Okey, kita on TV. Kita on LVDS. Eh, okay, LVDS tester kita test. Okey, sekejap lah, power tak masuk lagi. Okey, power cable. Ok, kita on TV. Ok, 12 volt hadir. Ok, 12 volt hadir. Jadi kita akan masukkan adapter ni. Kita terus testing. Ok, kita tengok dulu ada gambar atau tak ada gambar. Ok, kita reset dulu. Okey, kita nampak gambar dia. Okey. Maaf tak nampak. Okey, kita dekat sikit. Okey, no signal from current. Okey, ni sound dia 100%. Okey, sound ada. Lepas itu kita tengok no signal. Dia panggil kita pilih ya. Okey. Kita cuba cari. Okey, no current . Jadi display memang ada. Okey, saya cuba masukkan USB. Okey, kita bagi display dekat sikit . Kita dah masukkan USB. Okey, yes. Okey, gambar ada, cuma dalam USB saya ni tak ada video. Tak ada video.
Okey, kita nampak jelas ha. Okey, yang ni set 49LH540T ya. Untuk jualan Shopee ya. Customer dia beli mainboard daripada Kota Samarahan Sarawak. Nama dia Hai Bi Chung. Okey ya. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.